Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti biasanya aku akan melanjutkan kegiatan aku hari ini. Kan kemarin baru masang tuh bambu atas ini, terus hujan, terus juga kesorean, jadi ditunda. Dan hari ini aku mau meneruskan untuk masang lantainya. Kalau misalkan beres sampai nggak hujan gitu kan, maksudnya pas ngeberesin lantainya itu tuh selesai sebelum hujan, aku mau langsung ngeberesin lantai 2 terus langsung ke atap, karena aku mau buru-buru bermalam di sini, kayak penasaran gitu apa sih sensasinya, karena di setiap hutan itu punya sensasi yang berbeda. Betul, betul dong, karena aku ngalamin di hutan yang ini suasananya begini, sensasinya begini, terus di hutan yang sebelahnya sensasinya begini, suasananya begini, beda-beda, nggak di setiap hutan itu sama. Dan hari ini aku nggak sendirian, karena biasa ada orang yang ngikutin. Jadi tadi pagi babe ikut aku, maksudnya babe ikut karena katanya nggak ada jadwal dan jadwalnya kosong, paling ntar kalau misalkan ada kegiatan dia pulang gitu kan. Terus habis itu kata babe kalau bisa tanggal 14, 15, atau 15, 16 itu jangan nginep, karena ada kegiatan pencaksilat yang harus aku ikutin dan aku harus ikut apa ya, kayak hadir sebagai panitia gitu. Terus kalau bersih nggak jadi tuh, nggak bisa. Jadi oke, kita lanjutin aja untuk ngeberesin lantai duanya. Tapi yang aku harapin sih semoga hari ini nggak hujan. Tapi mau gimana pun aku nggak tahu deh, karena ini cuacanya udah mendung. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Karena kan ada babe juga, jadi semoga pekerjaan aku jadi lebih cepat. Babe yang motongin bambu, aku yang maku-makuin semuanya. Karena aku bakalan manjat pohon, wow. Maksudnya mau manjat ke atas sini, maku-makuin yang di sini. Karena katanya babe belum ngeliat aku manjat secara langsung. Aku mau nunjukin. Ini babe yang motongin bambu, terus aku yang mau masak. Kata babe katanya kalau misalkan aku ngebelahin bambunya nggak pakai sarung tangan, babe juga coba nggak pakai sarung tangan. Kata dia tanganku mulus, padahal nggak, tanganku kapalan nih. Kita saksikan bareng-bareng. Set, ini nih. Kelihatan nggak sih? Ya Allah, tangan kuli banget kan? Kuli ah. Nggak kelihatan tuh. Ini tuh kapalan tangan aku yang ini, sakit banget, tapi nggak apa-apa lah, aku tetap semangat. Tadi dia pas baru nyampe sini jatuh dong guys, pantatnya kotor. Semangat babe. Oke nih, jadi buat kalian yang penasaran gimana sih cara aku record videonya kalau aku sendirian, ini aku record dulu, terus HP-nya itu udah standby di tripod, terus aku langsung jalan ke situ.
Oke, istirahat dulu guys, capek. Ini cuacanya kalau jam segini ini masih terik banget, panas banget. Tapi lihat aja nanti pasti habis zuhur jam 1 jam 2 itu pasti hujannya deras banget biasa nih. Namanya juga masih musim hujan. Tapi ya lumayan menghambat sih. Walaupun hujan harus tetap disyukuri karena itu rahmat. Ya pokoknya targetnya hari ini harus selesai sampai pemasangan atap karena kemungkinan besok nggak bisa bantuin karena ada kerjaan. Ini hari ini aja libur, nggak ada piket. Semoga aja hari ini bisa selesai, semoga panas sampai nanti sore. Kalau mau hujan nanti sore aja sampai malam nggak apa-apa. Oke, Mbak Dea. Mbak. Kakak. Kakak, Mbak. Adek, Teteh, Teteh aja lah Teteh. Teh botol. Ini diundang ke sini tapi nggak dibawain makanan guys, kejam banget Mbak Dianya. Tapi udah aku masakin. Aduh, nggak ada cemil. Padahal kemarin pesen saya tak suruh bawa es batu biar seger-seger gitu karena panas kayak gini. Dibawainnya Royco. Gimana coba kan? Suruh bawa es batu, bawanya Royco. Ini nggak di endorse. Oh iya. Oh Royco merek ya? Oh, berarti jangan ngomong Royco. Penyedap rasa, penyedap rasa. Menu makan siang hari ini apa kita? Gadis petualang. Aku stoknya bawa sarden. Apa, sarden ya, iya. Sarden merupakan sebuah menu masakan yang cepat dimasak, jadi
Jadi Power Ranger. Oke guys, jadi baru jam 1 tapi udah hujan lagi. Gak apa-apa lah ya. Semoga aja membawa rezeki. Amin. Tapi hari ini alhamdulillah hujannya gak terlalu deras banget sih. Gak kayak kemarin. Kalau kemarin aku sampai hujan-hujanan. Dan hari ini hujannya kayak cuma apa ya, gerimis, tapi gerimisnya gerimis-gerimis gede gitu. Tapi deh. Kalau hujan terus ya terpaksa hujan-hujanan nanti di lantai atas ini. Kemarin aja hujan-hujan. Ya, sampai atap jam lagi harus beres lah. Kan bambunya udah siap semua tuh, tinggal motongin. Nah, aku biasa ngerjain pekerjaan yang kayak dinikmatin. Ini target 4 jam selesai. 4 jam dong biar bisa cepet untuk overnight. Karena mau nginep di sini sendirian kan katanya, mau nginep ya. Kalau Bebe mau ikut nggak apa-apa. Takut.